Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ketemu lagi bersama Jinak TV di tanggal 20 September 2019 atau di tepatnya di hari Jumat Pon. Langsung dari Pasar Sapi Pon Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Nah, oke, kita langsung aja di pagi hari ini. Kali ini saya sudah berada di Pasar Pon. Ini nampak di depan saya sudah ada sapi-sapi bibitan jantan Superan, guys. Nah, ini sudah mulai diturunkan dari mobil. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe di channel Jinak TV supaya channel ini bisa berkembang semakin bagus, semakin istimewa. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk mengikuti updatean video terbaru bersama Jinak TV. Kali ini masih bersama saya langsung dari Pasar Sapi Pon Ambarawa di tanggal 20 September 2019. Nah, ini sudah ada sapi-sapi bibitan super, yaitu sapi pendetan jantan, guys. Nah, ini ada sapi si metal. Nah, ini, guys. Sapinya ini bibitan super, guys. Sudah pedagang sokong di, mas. Bakal susuan, mas. Tapang. Oh, dari susuan. Tapang. Ke Tapang ya. Dari susuan ke Tapang, guys. Bawa berapa ekor, mas? 8 ekor. Bawa berapa? 8 ekor. Iya. Bawa 8 ekor ini, guys. Bawa 8 ekor. Oh, ini bawa 8 ekor sapi si metal. Bibitan, guys. Pedagang dari Ketapang. Harga berapaan, mas? Mulai dari berapa sampai berapa, mas? 14, 15, 16 ya. Usia berapa bulanan, mas? 4 bulan. Sekitar 4 bulan. Nah, ini pedagang dari Ketapang. Bawa 8 ekor sapi bibitan jantan jenis si metal semua. Harga 14, 15, 16, usia 4 bulanan, lur. Nah, yang ini harga berapa, mas? Ini? Ya. 14. Berapa? 14. 14 ya. Oh, ini dibatur dengan harga 14 juta. Seperti inilah barangnya. Oh ya, sudah turun dari mobil. Masuk, Pak Eko. Nah, ini barangnya, ini harga 14 juta. Oh. Nah, ini, bos. Sapi-sapi bibitan sudah mulai diturunkan dari atas mobil. Ada 8 ekor jenis si metal semua. Terus yang ini harga berapa, bos? Ini. Ah, itu loh, ini loh. Depan ini. 15. 15 juta. Nah, ini 15 juta yang mau diturunkan. Nah, ini si metal lagi. Atau dengan harga 15 juta atau 15 juta, lur. Nah, ini barangnya. Seperti ini barangnya. Nah, ini ada si metal lagi. Yang ini harga berapa, Pak? 13,5. 13 juta 500.
Yang ini berapa bos terakhir? 15. Oh, 15 juga ini. Si metal semua ada 8 ekor. Nah, inilah situasi dan kondisi pasar sapi Pon Ambarawa tepatnya di pagi hari. Aktivitas sudah dimulai. Para pedagang dari berbagai daerah, dari daerah Ambarawa dan sekitarnya sudah mulai berdatangan, dan juga bapak pegawai pasarnya sudah standby di posnya. Dan juga ini ada Kang Sultan Mursid. Ngapain Kang? Saya sambil rokok. Ya. Oke, teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe. Siap lo. Komen dan share di media sosial Anda. Tekan tombol lonceng, tekan tombol padam merah untuk mengetahui informasi perkembangan harga sapi dari pasar sapi ya. Ya, oke siap. Kita ketemu YouTuber yang lain tadi. Ya, oke, siap. Nah, ini bersama bapaknya pegawai ke pasar. Iya. Nah, ini dengan bapak siapa, Pak? Pak Sarju. Dari mana, Pak? Alamatnya dari Salatiga. Oh, Salatiga ya, Pak ya. Sudah lama, Pak, jadi pegawai pasar, Pak? Pasar 2 tahun. 2 tahun, Pak ya. Oh, baru tapi 2 tahun. Dari kabupaten dari 2008. Dari kabupaten 2008, Pak ya. Di peternakan. Di peternakan. Oh, di peternakan Mulyorejo, Pak ya. Iya. Untuk yang kemarin pasarnya gimana? Kondisi pasar yang sing kemarin, Pak? Apakah rame, sepi, atau gimana, Pak? Standar. Oh, standar, Pak, ya. Untuk kali ini standar. Sini paling banyak itu pedagang dari mana aja, Pak, yang datang itu? Dari sini. Boyolali sampai sini juga, Pak, ya? Sampai sini juga, gitu, ya. Nah, ini ya. Inilah pasarnya, guys. Nah, sudah mulai ramai. Nah, ini bukanya mulai jam berapa, Pak? Jam 6. Jam 6 pagi sampai? Sampai selesai. Sampai selesai ya. Jam 1 juga masih, Pak ya? Sampai jam 1 siang juga ya? Sampai jam 3, jam 4. Jam 3, jam 4 ya. Wah, ini sudah sampai jam 3, jam 4. Oke, terima kasih, Pak ya. Semoga sukses dalam bertugas. Oke teman-teman, coba kita bincang-bincang kami bersama salah satu pegawai pasar Pon Ambarawa ini, guys. Oke, buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Gina TV. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, guys, biar tidak ketinggalan update video terbaru di Gina TV. Nah, ini ada deretan sapi-sapi bibitan jantan. Bawa berapa ekor, bos? Bawa 13. 13 ekor. Pedagang dari mana, bos? Jogja. Dari Jogja. Wih, dari Jogja sampai sini. Ini harga berapaan, bos? Sekitar, bos? Ya, 13,5 sampai? Sama 14. Terus usia sampai berapa bulanan ini, bos, minimal? Lebih 4 bulanan. Nah, ini agak gagus sedikit, enggak apa-apa, bos, ya. Yang ini paling ujung harga berapa, bos? Ya, 35. 13,5. Yang ini ada limusin, guys. Yang terus yang ini, bos. Sama 13,5 ya, dua adanya. Sama. 4 sama ini ya. 1 2 3 4 13,5 yang ini ya. 2, 3, 4, 13, 5. Terus yang harga 14-an mana, bos? Ada punya. Yang terus yang ini harga berapa yang ini? 13. 13 juta yang ini. Yang ini 13 juta, lur. Nah, yang ini, guys. Terus yang ini, bos? 12,5. Berapa? 12,5 ya. Terus sama ya, 12,5-an. 3 ya. 1 2 3 12,5. Ya, ini guys. 1 2 3 12,5. Nah, ini ada sapi bibitan jantan. Ini pedagang dari Jogja. Bawa berapa ekor tadi, bos? Bawa berapa ekor tadi? 13. 13 ekor. Pedagang dari Jogja bawa 13 ekor, guys. Nah, ini sapinya ada pekor, ada limusin, dan juga ada limusin metal.
usia 4 bulanan. Harga 12.5, 13.5. Teman-teman, demikianlah review kami di pagi hari dari Pasar Sapi Pon Ambarawa, tepatnya di hari Jumat Pon, tanggal 20 September 2019, bersama Cina TV, channel yang memberi selalu updatean harga sapi terbaru, terhangat, terhot, teristimewa dari berbagai penjuru pasar sapi di seluruh Indonesia. Salam peternak sapi Indonesia. Berapa peternak sapi Indonesia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.